Kita beralih ke informasi lain, jelang Imlek harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan. Nah, di kawasan Indonesia Timur harga beras merangkak naik. Ya, sementara di Lebak Banten harga sejumlah komoditas, bumbu dapur dan sayur-mayur juga melonjak. Harga sejumlah bumbu dapur dan sayur-mayur di Pasar Rangkas Bitung Lebak Banten mengalami kenaikan. Kenaikan signifikan terjadi pada harga tomat, cabai, kentang dan sejumlah sayur-mayur. Tomat saat ini dijual Rp25.000 per kilogram, sementara cabai merah kembali naik dari harga Rp50.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilonya. Harga kentang juga naik Rp5.000 menjadi Rp20.000 per kilogram, sedangkan harga sayur-mayur naik rata-rata di atas Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilogramnya. Sementara di kawasan Indonesia Timur, harga beras juga merangkak naik. Seperti di Kabupaten Maluku Barat Daya, di Maluku beras premium ukuran 40 kilo yang awalnya dijual Rp575.000 per karung naik menjadi Rp625.000 satu karungnya. Sedangkan beras premium dijual Rp16.000 per kilonya. Sementara beras medium ukuran 40 kg yang awalnya harganya Rp520.000 kini dijual Rp600.000 per karung atau Rp15.000 per kilogramnya. Dagang terpaksa menaikkan harga karena distributor beras di Kupang dan Ambon sudah menaikkan harga jual ditambah mahalnya biaya transportasi. Harga komoditas cabai di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku justru mengalami penurunan. Melimpahnya pasokan membuat harga cabai yang sempat mahal beberapa pekan lalu anjlok. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp150.000 per kilogramnya, kini turun drastis di kisaran Rp40.000 per kilonya. Sementara cabai keriting kini dijual Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram.